Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau bikin pentol bakso dan ini bikinnya gampang banget. Untuk tahu gimana cara aku bikinnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Di sini aku siapkan 500 gram daging sapi, setengah sendok teh baking powder. Di sini aku pakai yang double acting, lalu 3 siung bawang merah yang udah digoreng, 5 siung bawang putih yang udah digoreng juga, kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu siapkan juga 1 butir putih telur, dan juga 6 sendok makan tepung sagu, dan juga 8 buah es batu. Langkah pertama, di sini kita siapkan 2 liter air ke dalam panci dan ini airnya kita masak dulu sampai mendidih. Nyalakan kompor dengan api sedang. Sambil menunggu airnya mendidih, kita siapkan bahan-bahannya dulu dan kita chopper dagingnya. Di sini dagingnya mau aku haluskan pakai chopper dari Mitochiba atau kalau di pasar teman-teman ada alat penggiling daging atau di rumah juga punya alat penggiling daging, ini dagingnya bisa digiling dulu. Nah, karena kebetulan di rumahku itu hanya ada blender dan chopper, jadi aku mau pakai chopper dari Mitochiba aja. Ini bisa banget untuk menggiling daging, untuk menghancurkan es batu, untuk membuat adonan kue juga bisa. Jadi ini recommended banget buat dimiliki sama ibu-ibu zaman sekarang. Lalu selanjutnya, kalau udah halus, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang udah digoreng. Nah, ini dimasukin kayak gini aja, lalu dimasukkan setengah es batunya. Di sini aku siapkan 8, tapi teman-teman boleh pakai 100 gram atau 10 buah es batu ya. Pokoknya disesuaikan aja. Di sini aku pakai 8 buah dan aku campur dulu setengahnya, jadi 4 buah di chopper di awal dan nanti 4 buah sisanya di chopper di akhir. Ini dicampur lagi, tujuannya apa? Supaya dia itu bisa lebih tercampur ke dalam dagingnya. Jadi kita choppernya secara bertahap. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita masukkan tepung sagu dan juga bumbu-bumbunya sekaligus di sini kita masukkan. Lalu masukkan juga dengan baking powdernya dan juga sisa es batunya. Pokoknya bahan sisanya kita masukkan di langkah ini kecuali putih telurnya. Jadi putih telurnya kita campurkan terakhiran aja. Nah, ini kita chopper sampai tercampur rata, sampai lembut daging sapinya dan bahan-bahannya semua itu tercampur rata dan gumpal seperti ini. Kalau udah seperti ini langsung aja kita masukkan bahan yang terakhir yaitu putih telurnya. Sebetulnya boleh sih mencampurkan putih telur ini pas kita mencampurkan tepung dan lain sebagainya, itu boleh ya, langsung digabung. Lalu ini kita lembutkan lagi, kita haluskan lagi sampai benar-benar halus. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya. Lembut banget ya teman-teman, sampai begini. Nah, kalau udah begini, ini artinya adonannya sudah jadi. Lalu di sini aku mau pindahkan adonannya ke dalam mangkuk seperti ini. Dan kita siap untuk membulat-bulatkan adonan dan memasak adonannya supaya dia menjadi bakso yang sangat enak. Nah teman-teman, gimana cara bikin pentol bakso itu? Mudah sekali kan, gampang banget bikinnya dan teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Ini tanpa pengawet, tanpa pengenyal, dan ini nanti hasilnya juga kenyal, nggak keras. Oke, lanjut kita bulet-buletin. Di sini kita sediakan air putih seperti ini dan juga sendok. Ini tujuannya supaya nanti sendoknya licin dan adonannya nggak nempel pada sendok ketika kita akan memasukkan adonan ke dalam panci. Nah, di samping itu, ketika udah mendidih, langsung aja ini kita matikan kompornya dan kita masukkan adonan ini ke dalam panci yang dalam keadaan sudah mati apinya, supaya nanti adonannya itu nggak lembek ya. Sejauh yang saya tahu seperti itu.
Jadi kita mulai aja bulat-bulatin seperti ini. Untuk ukurannya itu bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Di sini aku pakai ukuran sedang aja kayak gini. Dan mohon maaf nanti kalau hasilnya itu nggak rata ya, ukurannya nggak sama, karena di sini aku pakai cetakan manual, yaitu cetakan tangan. Teman-teman boleh sih pakai cetakan bakso itu yang dijual di Shopee, itu banyak banget ya. Nah, ini kita lakukan sampai adonannya habis. Kita masukkan ke dalam sini. Terus kalau misalkan sebagian adonan udah masuk, ini kita lanjut nyalakan api. Nyalakan kompor dengan api yang paling kecil, dan ini kita masak sampai bakso-baksonya ini matang. Tandanya itu dia akan terapung seperti ini dan berubah warna. Itu berarti baksonya udah matang. Ini kita masak aja sampai sudah terapung semuanya, dan di sini aku pengen tahu ini jadinya berapa. Tadi itu udah dimakan sama anakku sama suamiku sebanyak kurang lebih 6 ya, 6 bakso. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40. Ini jadinya sekitar 45 sampai 50 ya. Jadinya sekitar 50-an. Lumayanlah daripada kita beli gitu kan. Jadi mendingan bikin sendiri. Bahan-bahannya sudah jelas, kita tahu, dan tanpa pengenyal dan juga tanpa pengawet. Jadi ini aman banget buat anak kecil. Nah, ini dia teman-teman, pentol baksonya udah jadi. Bikinnya gampang banget, dan bikinnya ini nggak sampai 1 jam. Di sini aku mau cobain dulu baksonya. Untuk rasanya dia itu ya cenderung asin dikit ya. Ini aku mau coba belah baksonya, dan ini dia teman-teman, baksonya udah jadi kenyal. Ini bisa dipakai buat campuran kalian bikin mie. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you!